Jadi kita menggunakan metode mematikan paksa. Untuk di luar baterai tanam itu biasanya sangat mudah dengan mencopot baterainya kemudian pasang lagi, itu biasanya masalah sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hoki. Di video kali ini saya ingin berbagi sebuah tutorial, yaitu cara mengatasi layar HP over tidak bisa disentuh. Nah, untuk kalian yang mempunyai kendala atau yang mempunyai HP apa kalian tidak bisa disentuh, dan ini berlaku untuk di semua tipe ya, silakan aja kalian coba dulu dengan trik yang saya akan berikan kali ini, siapa tahu berhasil. Tapi di sini saya minta kepada kalian, jika video ini berhasil dan juga dianggap kalian bermanfaat, boleh deh kalian tekan tombol like dan subscribe-nya ya, sebagai tanda kalian mendukung channel ini kedepannya untuk berbagi informasi seputaran Android yang bermanfaat. Oke, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Oke, langsung saja kita gecarnya. Di sini kita perhatikan, di sini memang HP ini untuk di layarnya aman-aman saja. Tapi di sini saya tidak menutup kemungkinan kepada kalian untuk sekedar berbagi pengalaman jika HP kalian mengalami layar HP-nya tidak bisa disentuh. Nah, untuk caranya silakan kalian perhatikan. Kita tekan secara bersamaan di bagian tombol power sama tombol volume atas. Jadi kita menggunakan metode mematikan paksa. Untuk di luar baterai tanam itu biasanya sangat mudah dengan mencopot baterainya kemudian pasang lagi, itu biasanya masalah sudah selesai. Beda urusannya lagi kalau dengan HP yang baterai tanam. Oke, jadi kita mematikan paksanya dengan cara menekan kombinasi tombol power sama tombol volume atas. Oke, langsunglah kita ke prakteknya. Dalam hitungan ketiga kita tekan secara bersamaan. Setelah nanti muncul logo OVO-nya kita lepas. Oke, 1, 2, 3. Kita tekan, tahan, ya HP-nya sudah mulai mati. Nah, kita lepas setelah muncul logo OVO-nya. Dan biarkan HP OVO ini menyala lagi dengan sendirinya. Dan silakan kalian coba lagi apakah layar HP kalian bisa disentuh lagi atau tidak. Kalau berhasil, kalian jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Hoki ya, agar kedepannya channel Hoki ini memberikan informasi-informasi yang bermanfaat seputaran Android. Oke, kita tunggu HP-nya. Untuk data-data dipastikan aman, kita tunggu sampai HP ini benar-benar nyala. Oke, bisa kalian saksikan untuk data-data aplikasi ini tetap aman terkendali ya. Oke, terima kasih, selamat mencoba, silakan aja kalian langsung praktekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.